Yo, what's up guys, welcome back with me Sulta Septian. Dan kali ini kita ingin mukbang lagi gitu ya guys ya. Tapi kali ini kita ingin mukbang makanan yang jarang gua makan itu ya guys ya, yaitu hamburger gitu ya guys ya. Bisa kita lihat ya guys ya, ini adalah burger dari McD atau burger dari McDonald gitu ya guys ya. By the way, ini bukan sponsor ya guys ya, tapi ya bila ingin sponsor bisa hubungi nomor di bawah atau bisa email gue ya guys ya. Oke, okay. By the way, gue udah punya hamburgernya ya guys ya, satu buah hamburger McDonald. Gue nggak tahu nih sih sebenarnya rasa apa ya, tapi tanpa basa-basi kita langsung melahap aja ya guys ya. Gigitan pertama, guys. Sebenarnya by the way, gue udah lama juga ya guys ya gak makan hamburger ya. Udah berapa tahun lah? Kayak gak nyampe tahun juga lah, paling beberapa bulan yang lalu lah gue makan. Lumayan lah ya guys ya rasanya ya guys ya. Dari segi rasanya boleh lah. Dan rasanya tuh seperti kayak ada rasa-rasa keju gitu ya guys ya. Dan pasti ini hamburger ini rasanya gurih. Aduh, tumpah. Satu hamburger aja udah cukup ya guys ya, menurut gua. Karena ini size-nya, ukurannya juga lumayan besar gitu ya. Jadi menurut gua, satu orang itu satu hamburger pun sudah sangat cukup gitu guys ya. Karena ini ya sudah cukup mengenyangkan juga gitu ya guys ya. Udah lama juga ya nggak makan McDonald. Biasanya gue kalau makan itu ya pasti KFC gitu ya guys ya. Baru kali ini juga sih, maksudnya bukan baru kali ini juga sih, tapi ya jarang-jarang juga sih makan McDonald. Seringnya ya makan KFC gitu ya guys ya. Suapan terakhir ya guys ya. Yo guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Video mukbang hamburgernya. Ya, rasanya sih lumayan mengenyangkan gitu guys untuk satu hamburger ini. Ya, mungkin segitu dulu. Thank you for watching. See you again to next video guys. Cheers.